Apa ini nyebelin lo? Sembilan. Kenapa? Cat sudah ada. Tutup batu. Gak bisa dilihat banyak. Habis ya? Iya. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa bekas aku. Tuh. Aku naikin deh. Wow, berapa tuh? Enggak bercanda. Jadi kamu tuh sempat ditawarin jadi simpenan gadun. Iya. Oh. Sebenarnya baru berapa kali sih? Berapa kali? Gila, 18 tahun udah dilirik gadun-gadun aja ya. Masalahnya emang cewek di sini tuh sesuai KTP ya? Sesuai KTP. Kalau aja lihat aja nanti. KTP-nya. KTP-nya. Gimana kalau kita daftarin? Daftarin apa? Di KUA. Tapi tak pernah sesakit ini karena pernah cinta. Tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak. Bismillah, mudah-mudahan bisa menghibur dan jangan lupa kunjungin produk-produk aku. Aduh, muka aku ini babak belur habis dari Derma Express. Tungguin hasilnya karena ini lagi ngatasin bopeng-bopeng jadi bekas jerawat. Seperti inilah luka-luka dulu biar ngangkat sel kulitnya biar mulus kembali. Ya udah, gitu aja, langsung aja ke penumpangnya teman-teman. Guys, siapin kopi dan cemilan kalian. Kita jemput penumpangnya. Mudah-mudahan seger. Yuk. Bismillah. Kak. Iya, iya. Masuk, Kak. Iya, Kak. Susah, Kak? Gak bisa coba gini. Gak bisa. Ya udah, Kak. Ke depan aja, Kak. Ini bisa. Iya, ke depan aja. Enggak apa, di depan. Ini aja. Iya. Halo. Ya enggak apa-apa. Sorry. Ya beda kayak mobilku mongkok soalnya. Jadi, Minjem ini. Aduh. Ya enak hidup di depan gini enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Kak. Jangan canggung, Kak. Enggak canggung. Anggap aja mobil sendiri. Rambutnya bagus ya. Merah ya. Merah merona. Seperti orangnya. Asli sini, Kak? Asli sini? Sudah asli ya? Sudah asli. Namanya siapa, Kak? Hah? Sesuai enggak namanya sama aplikasi? Beda plat nomor sih. Enggak, namanya Kak. Oh, nama aku? Iya. Oh, sama. Sama. Kan aku sangat besar. Enggak, Kak. Aku ke orangnya. Bener. Mau kemana, Kak, ini? Aku mau ke kantor. Ke kantor? Iya. Oh. Kerja ya? Iya, habis sarapan dulu sih. Jadi makanya bawa helm. Habis sarapan. Tadi gojek juga atau gimana? Tadi ya aku yang gojek, bawa helm sendiri. Terus mau ke kantor agak jauh. Agak jauh. Bawa helm. Mandiri banget ya? Independen. Gak pantas, harusnya diantar cowoknya.
gak diakui pacarnya. Emang gak ada. Ah, kamu ini gimana? Gak diakui, punya pacar gak ngaku. Samping emang kamu gak siapa? Oh, driver. Gak diakui, aduh, sakit hati aku. Sakit hati banget aku, Kak. Gimana gak diakui? Kesibukannya apa, Kak? Kantor, selain kantor? Aku kuliah juga. Kuliah? Iya. Oh, di mana? Bahasa Jerman. Oh, les kayak gitu ya? Iya, les. Oh, kamu mau Jerman? Iya, mau Jerman. Aduh. Aku capek di Bandung. Capek di Bandung? Iya. Aku juga capek, Kak. Kenapa tuh? Ngejar kamu gak dapat-dapat. Kayaknya capek nyerai. Berarti calon-calon ninggalin aku nih, Kak? Bruh. Semua orang ninggalin aku dong, nggak bisa ketemu kamu lagi. Aku kayak gini nggak apa-apa kan, risih nggak kamu, nggak? Enggak sih, cuman agak kagok aja. Kagok ya? Enak, ya, sorry jangan risih ya. Iya, nggak risih, soalnya kan karena emang aku kayak gini orangnya. Salah satu servis aja biar apa ya, biar akrab aja kita. Biar jadi teman gitu. Jadi teman. Jangan takut ya, Kak, sama mukaku. Enggak takut. Aku baru kemarin treatment. Oh. Makanya masih luka-luka. Iya. Disesuaikan. Cuman aku harus kerja, harus nabung kan. Meskipun kayak gini. Enggak apa-apa lah, penting halal. Iya. Oh, punya target di nabung buat bahagiain kamu. Oh, sudah bahagia orang tua saya. Selalu aku bahagiain. Tinggal pasangan. Yang belum itu kamu. Namamu sama di aplikasi berarti ya? Sama. My kan? Sama. My love. Bukan, sorry, Kak. Nama kamu siapa sih? Cheryl. Sebenarnya Cheryl. Cheryl. Cheryl siapa? Aurelia. Oh, bagus ya namanya ya. Kayak anaknya Anang Hermansyah. Iya. Tapi aku kan dimiripin juga. Emang mirip sih. Emang mirip. Tapi kamu lebih manis. Iya. Karena aku hitam. Hah? Bagus loh kulitnya itu, eksotis. Habis ketawa manis ya. Iya, manis. Makanya aku bilang emang manis. Emang manis, coba. Harus dicoba dong kalau manis. Diapain? Gigit gitu. Masa aku harus gigit, Kak? Gak percaya, soalnya kalau orang manis. Coba gigit ya, manis kan? Enggak. Manis ya? Oh iya. Coba aku, setelah aku sentuh, coba gigit. Asam. Lucu ya kamu ya? Sorry, Kak ya. Enggak apa-apa. Kakak-kakak aja dari tadi. Masa gak pantas gitu ya? Iya, jangan. Kayaknya kamu masih muda banget kan? Umurnya emang berapa? Umurnya berapa, Cheryl? Kelihatannya berapa? Ya, aku sih pengennya deket-deket aku biar serasi gitu. Masih muda. Sangat muda. Sangat muda? Iya. Kalau aku sudah menua. Menua? Bersama kamu. Aku jatuh cinta. Oh,
18. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Bagus, bagus, bagus. Kok bagus? Buat melengkapi hidup aku. Gak kemudahan emang? Hah? Gak kemudahan. Oh, justru aku suka. Suka yang muda. Ya kan, nanti dampingin aku masak yang lebih tua. Ya gak apa-apa dong. Oh, gak apa-apa. Biasanya yang lebih tua lebih dewasa. Tapi yang harusnya lebih tua kan cowok. Tapi ya kalau ini sedikit cerita dulu tuh aku suka cewek yang di atas aku. Oh, ceweknya di atas dong. Aku di bawah. Iya. Yang lebih tua maksudnya? Iya. Kenapa kamu senyum ini bahas umur lo? Iya bahas umur. Kenapa? Iya jadi. Aku sambil ngerokok boleh kan? Kamu ngerokok juga? Iya ngerokok. Oh. Aku nggak ngerokok makanya aku makan permen. Ayo ngerokok, kamu ngerokok nggak? Enggak. Aku lagi nyetir ya, maaf ya. Iya, makan permen aku. Aku emang nggak ngerokok. Jarang nggak denger cuma kamu ngerokok. Iya, aku udah lama vakum. Oh, tapi sempat ngerokok berarti? Sempat, tapi batuk-batuk nggak bisa. Kenapa? Kenapa tuh batuk? Pernah bentar gitu kan. Aku buka apa ya biar. Kamu ini ngerokok 18 tahun udah ngerokok ya. Jangan sering-sering. Enggak sering-sering aku cuma di luar doang. Oh gitu. Kirain sudah candu. Enggak. Saya sama suka batuk-batuk kalau sering. Iya banget. Soalnya tak punya candu kayak aku gitu kan. Candu pengen banget sama kamu. Di kantor ngerokok juga? Kalau di kantor? Kalau istirahat aja? Kalau istirahat aja. Sebenarnya kalau enaknya ngerokok gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa ngerokok aja. Kakaknya udah lama? Apa? Udah lama kan? Lama banget. Dan akhirnya aku happy. Happy. Setelah ketemu kamu. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar. Jadi agak betah di Bandung kan. Tadinya udah gak betah kan. Kayaknya aku akan tinggal lebih lama sih di sini. Kenapa tuh? Kenapa? Buat dampingin kamu sampai ke Jerman. Ikut aja. Aku juga udah nyaman di Bandung sebenarnya. Nyaman ya? Apalagi aku. Nyaman banget bersebelahan. Biasanya ngerokokin cuma satu sendiri aja. Gak apa-apa. Aku gak biasa ngerokok. Tapi rokok tuh bikin tenang tau. Iya sih. Iya kan. Tapi aku sekarang gak perlu ngerokok sih, tenang. Gak ngerokok tenang. Sama kamu udah tenang. Tapi kalau lebih tenang kalau pakai sambil ngerokok juga. Oh gitu ya. Iya. Cobain aja satu aja, satu sedot. Ini bekas kamu gak buang? Ya gak apa. Apa? Kamu aneh banget sih. Apa ini nyebelin kok? Beda apa? Kenapa? Cat sedot aja. Tutup batu. Gak bisa banget. Gak bisa.
ya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa bekas apa. Aku udah lama gak ngerokok. Jangan. Tapi enak sih bekas kamu. Goblok. Apa bedanya? Kamu sekarang ini posisinya sebenarnya gimana? Sendiri apa punya pasangan sih? Sendiri, kan aku bilang tadi. Serius? Kayak gak percaya kamu lagi sendiri. Gak percaya sih. Kalau aku sendiri kan memang lagi apa namanya gak ada pacar. Sama, aku cuma gak ada pacar. Gak percaya kamu. Pasti ada lah yang deketin. Aku capek aja sama cowok. Capek sama cowok? Maksudnya kamu gak belok kan? Enggak lah, gak belok cowok. Jangan sampai aku capek sendiri. Sekarang lagi sendiri. Baru juga ketemu. Ada-ada aja. Ya, mulut gue ini suka belepotan soalnya. Grogi. Ada banyak ya berarti nampang yang diajak ngobrol sama kamu. Yang diajak ngobrol banyak. Tapi yang nyantol ke hati baru kamu. Jadi pengen bikin kartu. Kartu apa? Kartu keluarga. Suka foto gak sih anaknya? Foto gimana? Selfie? Foto? Suka foto gak? Suka tapi gak yang obses banget gitu. Enggak, biasa aja. Misal foto private bareng itu suka kan? Lama-lama seperti itu Marion Jola. Udah banyak yang bilang kayak gitu kan. Iya. Nama rambutnya merah sama kan. Tapi kamu versi itunya gemoynya malahan. Gemoynya. Lebih gemoy lagi. Gendut kali. Hah? Gendut. Enggak gendut, gemoy. Rokokmu jadi candu ya? Enggak. Jadi main rokok. Abisin aja aku. Enggak. Jangan dong batu. Tapi gak enak aku kalau ngomong sendiri, kenapa sih? Gak apa-apa lah. Aku sebatang bikin ini, batuk terus. Enggak juga, takutnya nanti pengen lagi. Oh batu nanti. Nanti, kasihan rokokmu habis. Gak apa-apa lah. Jangan. Kamu bingung ininya ya? Kita bisa ini. Maaf ya. Karena aku nggak pernah ngerokok di sini. Iya, aku jadi merepotkan. Enggak, aku nggak merasa direpotkan kok. Justru aku senang. Takutnya gitu keganggu. Enggak lah. Nanti aku dikasih bintang 1. Kok aku yang ngasih bintang 1? Kembali kali. Mapan. Soalnya banyak tahu yang sudah mapan-mapan tuh gampang. Gampang nyarinya. Sekarang kan sekarang kan banyak nih, maaf nih. Jadi apa? Simpenan om-om gitu. Ih, pas banget sama cerita aku. Cerita kamu apa? Aku juga sebenarnya lagi bingung gitu sih, kayak aku udah biasa apa sendiri lah, kayaknya di rumah dan lain-lain. Terus temen aku tuh kemarin ada di salah satu apartemen gitu kan, temen aku ngajak ketemu. Biasa kira aku main biasa gitu. Temen cewek. Cewek. Gitu kan. Tapi dia aku enggak tahu kerja di apa. Karena udah lama enggak ketemu. Terus kalau ketemu di apartemen, pernah ke sana
aku ditawarin buat terus pernah gitu. Apartemen kamu? Iya, apartemen teman aku. Teman kamu? Tiba-tiba kamu ditawarin jadi ya, simpenan? Iya, kan aku datang tuh buat main. Iya, tiba-tiba di sana kayak ya, berarti yang udah berumur gitu lah, cowoknya udah berumur oh, jauh gaduh dari aku. Terus, ganteng gak? Ganteng gak? Hah? Biasa aja sih. Oh, biasa aja. Cuman kata temen aku uangnya banyak. Uangnya banyak. Ya, tapi kayak aku harus ngasih feedback juga ke dia. Apa tuh feedback yang diinginkan dia? Ya, pada umumnya cowok. Apa tuh? Nikah misal? Enggak sih, dia nikah juga. Gak mau nikah dia? Harus nemenin dia kemana-mana gitu. Oh, nemenin dia, ya. Terus? Terus udah gitu? Temenin dia sampai kayak gitu-gituan gitu ya? Oh. Aku biasa apa-apa sendiri jadi kayak masih labil gitu loh. Tapi pengen butuh uang yang cepet juga, cuman gimana gitu. Emang, gitu. Sorry, dia gak, katanya sebulannya mau ngasih berapa? 30-40. Sedikit lah, jangan lah. Itu mah cari pacar aja, kalau gak ada mah langsung aja. Di... Tapi kamu tertarik gak? Awal-awal iya, kayak kan duh gitu, di sisi lain pengen butuh uang yang cepet juga kan. Terus udah capek juga gitu. Berarti kamu sempat tertarik? Sempet tertarik. Oh, cuman keren, pas keren. Mikir lagi gitu loh, kok keren. Keren sih. 30 juta sempet tertarik. Tapi sempet kamu tertarik. Akhirnya membatalkan karena? Membatalkan karena aku mikir aku masih bisa nyari uang sendiri. Walaupun ya mungkin hasilnya gak sebanyak apa yang dia tawarin. Misalkan ya, sorry. Kok bisa pas-pasan gitu ya kamu ngomong gitu, terus aku ya nggak tahu ya, aku juga ngalir aja tadi. Misalkan nih si orang yang nawarin kamu itu aku gitu. Lihat dulu latar belakang dan lain-lainnya lah. Enggak, misalkan aku nih seorang supir nih. Kan aku sih takut. Supir. Takut kenapa? Takut. Soalnya ya baru kenal terus kamu nggak tahu apa-apa tentang aku, nggak tahu apa-apa tentang kamu, kayak aneh. Enggak, anggap aja itu kan juga kamu baru kenal. Kenapa iya. Kamu sempet mau dan karena akhirnya meminjam uang. Makanya kan ini sama-sama baru ketemu kan. Anggap aja itu tuh orangnya aku, gimana? Bukan yang tua banget gitu. Aku sama dia tuaan mana? Tuaan dia sih. Tuaan dia. Nah, kira-kiranya gimana kamu? Gak tahu deh. Gak tahu ya. Gak tahu. Aku naikin deh. Wow, berapa tuh? Enggak bercanda. Jadi kamu tuh sempet ditawarin jadi simpenan gadun? Iya. Oh. Sebenarnya baru beberapa kali sih. Berapa kali? Sama teman aku yang berbeda gitu. Cuman terakhir tuh yang kemarin, aku pikir karena aku udah lama kan gak ditawarin gitu. Terus kemarin tawarin kayak gitu. Tapi di posisi akunya sekarang udah apa-apa sendiri gitu loh. Jadi kayak coba aja dulu ya, ketika kamu lagi nganggur atau gimana gitu ya. Mungkin beda cerita ya. Beda cerita sih kayaknya. Tapi gak tahu sih. Oh. Gila, 18 tahun udah dilirik gadun-gadun aja ya. Masalahnya emang cewek di sini tuh kelihatannya itu bongsor-bongsor sih. Iya. Jadi kayak kamu nih. Boros. Kamu tuh pantasnya, sorry nih, ya, ibaratnya 20-21 gitu. Siapa yang nyangka kamu ini 18 ya kan? Iya, tapi nyata itu 18 ya? Nyata. Sesuai KTP ya? Sesuai KTP. Kamu kalau aja lihat aja nanti KTP-nya? KTP-nya. Gimana kalau kita daftarin? Daftarin apa? Di KUA. Sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Karena kamu tertarik beneran ya? Enggak deh. Oh enggak. Kirain beneran banget kamu tertarik kayaknya. Janganlah kalau bisa. Iya. Tapi lingkungan kayak gitu bahaya banget. Siapa namanya? Sisil ya? Iya. Sisil. Bahaya Sisil lingkungannya kamu ya. Iya. Jadi pernah ditawarin ya? Ada teman-teman yang sudah jadi
simpenan dong? Ada sih. Ada. Iya, cuman aku kayak udah nggak berhubungan lagi sama mereka, sudah jauh dari mereka. Jadi kayak, ya udah itu kan urusan mereka gitu loh. Mereka hidupnya gimana sekarang? Nyaman, mewah? Mewah banget lah. Sekarang ya? Apa-apa ya. Tinggal? Iya. Aku tuh sebetulnya dulu kayak gitu, kayak bentuk aku nggak bisa menghasilkan banyak. Tapi menghasilkannya kan dengan cara kayak gitu. Apakah kamu sempat berpikiran? Sempat, kan aku bilang dari awal. Aku sempat awalnya gara-gara bahaya banget ini. Tapi enggak kan. Ya. Ujung-ujungnya nanti ada yang nawarin 100 juta misal. Enggak sih. Enggak. Atau 50? Enggak. 50. Boleh 50. Jadi apalah daya kayak aku kayak gini ya. Misal aku tuh suka sama kamu. Ya, gak mungkin kan, bisa ya. Tapi kan kerjanya juga benar. Hah? Tapi kan nominalnya gak mungkin sampai bisa ngasih segitu untuk uang pokok gitu. Ya, tapi kalau uang kayak gitu kadang habisnya juga percuma kan. Oh gitu. Kamu sempat mikir kayak gitu juga? Ada pikiran begitu juga? Iya, awalnya cuman sempet kayak mikir gitu loh, ngebandingin gitu. Cuman aku lebih mendingan udah kerja aja kan. Oh, kerja aja. Ini real jomblo ya kamu ya? Heh, ada kesempatan loh berarti. Untuk BTW tadi itu nomornya nggak? Yang di aplikasi. Oh, kira-kira aku boleh chattingan gak sama kamu? Chattingan? Karena aku suka balas orang lama gitu sih. Oh, chat kamu tuh lama, cuek ya? Tipe-tipe cuek ya? Ya karena itu gue sih sebenarnya jadi balasnya kalau emang yang penting aja. Oh, iya sih aku itu gak penting buat kamu ya. Belum tahu ya. Ya iya sih, baru sadar. Apanya jadi orang penting di hidup kamu?